Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Arfa Fajri. Bagi kalian yang mempunyai masalah dengan speaker handphone, seperti suara kecil, suaranya kresek-kresek, terkena air, tersumbat debu, dan yang lain-lain. Oke, kali ini saya akan merekomendasikan kepada kalian 5 aplikasi suara pembersih speaker atau speaker cleaner, yang tentunya aplikasi ini bisa memperbaiki handphone kalian yang bermasalah. Aplikasinya bisa kalian download di Play Store secara gratis, dan linknya juga sudah saya siapkan di deskripsi. Tapi sebelum lanjut ke aplikasi yang pertama, dukung selalu ya channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Oke, kita masuk ke aplikasi yang pertama, yaitu speaker cleaner. Tampilannya akan seperti ini. Di sini ada loudspeaker dan air speaker. Teman-teman tinggal centang saja. Di sini ada mode 1 dan mode 2. Kita coba yang mode 1, tinggal klik saja yang warna biru. Itu tadi suara dari mode 1, usahakan sampai selesai, sampai 100% berhasil. Kalau misalnya teman-teman mode 1 tidak berhasil, silahkan tes di mode 2. Klik lagi yang berwarna biru. Oke, itu tadi suara mode 2. Usahakan putar sampai selesai. Semoga saja dengan suara ini speaker teman-teman bisa diperbaiki. Oke, itu aplikasi yang pertama. Kita masuk ke aplikasi yang kedua, speaker cleaner remote butter. Tampilannya sangat simpel sekali. Bagi teman-teman yang ingin memperbaiki speaker handphonenya, tinggal klik saja yaitu clean speaker. Oke, itu tadi suaranya. Usahakan putar berulang-ulang sampai speaker HP teman-teman bisa diperbaiki. Oke, ini aplikasi yang kedua. Kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu perbaiki speaker, keluarkan air. Oke, di sini ada dua pilihan, yaitu clean speaker dan test speaker. Teman-teman, kalau ingin mencobanya langsung klik saja clean speaker. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada speaker dan headphone speaker. Untuk mencobanya, teman-teman tinggal klik saja yaitu speaker. Oke, di sini ada petunjuknya. Kalian baca, setelah itu klik start. Oke, teman-teman, itu suara yang pertama, yaitu untuk membersihkan speaker. Suara yang kedua, kita klik lagi, start lagi. Oke, itu tadi suara yang kedua. Kita kembali. Nah, di sini ada tes. Kita klik tes. Di sini ada tes bass, tes middle, dan tes high. Teman-teman tinggal pilih saja mau tes yang mana, speaker, tes bass, dan yang lain-lain. Silakan teman-teman lihat-lihat sendiri. Oke, ini aplikasi yang ketiga. Oke, kita masuk ke aplikasi yang keempat, yaitu speaker cleaner.
Tampilannya seperti ini, hampir sama dengan yang aplikasi lainnya. Di sini ada mode 1 dan mode 2. Dan juga di sini ada speaker dan earphone speaker. Kalau ingin memulainya, teman-teman tinggal klik saja start cleaning. Oke, itu tadi suara mode 1. Kita tes yang mode 2. Kita start lagi. Oke, itu tadi suara mode 2. Kalau teman-teman ingin memperbaiki handset speaker, tinggal geser saja arah kanan, yaitu yang ini. Tinggal tes lagi, start lagi. Oke, ini aplikasi yang keempat. Kita masuk ke aplikasi yang kelima, yaitu speaker cleaner, pembersih speaker handphone. Klik start. Tampilannya akan seperti ini. Di sini ada auto dan manual. Ada mode 1 dan mode 2. Kita tes dulu yang mode 1. Klik start cleaning. Itu tadi suara mode 1. Kita tes yang mode 2. Klik lagi. Oke, teman-teman, itu suara mode 2. Usahakan putar sampai selesai. Kalau teman-teman ingin suaranya yang manual, tinggal klik saja. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih berapa Hz yang mau kita pakai. Misalnya 165 Hz, 1000 Hz, dan yang lain-lain. Di sini dari 0 sampai 8000 Hz. Oke, ini yang manual. Usahakan bagi kalian yang belum bisa memperbaiki speaker, usahakan dengan sabar. Tidak bisa satu kali, ulang dua kali, tiga kali, sampai empat kali, sampai speaker kalian bisa bagus kembali. Itu tadi beberapa aplikasi suara pembersih speaker handphone dari air dan debu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu.